Oke guys, selamat datang di game The Hunter Call of the Wild. Dan kali ini kita akan memulai game ini mulai dari nol lagi ya, atau alias mulai dari newbie. Jadi kemarin saya sudah di level, nah sekitar level 60, dan kali ini akan saya coba lagi dari ulang untuk sebuah tutorial. Lalu kita mau membuat new game lah ini. Oke. Nah, kita mulai milih orang-orangnya dulu ya, coy. Karakternya aku suka yang ini, coy. Kita mulai dari map Rancho del Arroyo ya, karena map ini sangat-sangat recommended untuk seorang pemula ya, coy, di game ini, coy. Oke, kita start. Nah, jadi ini benar-benar mulai dari awal ya. Kita cuman punya senjata ini. Ini apa nih? Shotgun. Ini pistol. Oh siap, mantap pistolnya. Berarti kita sekarang akan menuju ke pemilihan senjata dulu, coy. Nah ini. Oh belum bisa, kita klaim dulu rumahnya, coy. Jadi sebelum kita berburu, rumah ini kita klaim dulu, coy, untuk base kita. Oke, kita lari. Nah, kita klaim dulu, coy. Siap. Seperburu seperti biasa. Nanti kalau sudah dapat, nanti kalau sudah dapat duit, baru kita beli senjata dan amunisi, coy. Nah, ini di awal-awalnya cuma ini, coy. Oke, kita mau menuju ke ini, coy. Nah, ini. Yang pertama kita lakukan, kita adalah harus menuju ke lookout point, coy. Ada hewan, woi. Nah. Untuk di satu, tekan satu ini untuk senjata utama, rifle. Tekan satu, tekan 2 ini, tekan angka 2 untuk shotgun, tekan angka 3 ini untuk pistol, kalau angka 4 ini keker, terus kalau angka 5 ini apa, coy? Oh pemanggil, coy, pemanggil rusa. Kalau angka 6 ini untuk pemanggil rusa juga, coy, tapi jenisnya berbeda, coy. Oke, kita sambil menuju lookout point sambil berburu ya. Sepertinya ada hewan buruan di depan, cuy. Mexican bobcat, cuy. Itu dia, cuy. Waduh, cepet banget dia larinya. Wah, kena, cuy. Kena, cuy. Kena, cuy. Ada kelinci juga, ada kelinci juga. Kena ternyata, cuy. Itu hewan buruan pertama kita, cuy, ya. Nah, itu ada burung itu. Mantap itu. Harus kita kejar itu kalau ada burung itu, coy. Karena burung itu nggak bisa terbang. Ya bisa terbang cuman gampang sekali. Gold langsung gold, cuy. Mantap. Coba lihat nih, coy, langsung gold tuh hewan pertama kita. Oke, jadi burung tadi harus kita kejar, coy, karena dengan menembaki burung tadi uang kita akan cepat sekali bertambah, coy. Sambil kita tetap menuju ke area lookout point ya. Wah, itu loh, itu loh, itu loh. Itu maksudku, coy. Itu ada burung, ini ada macan juga. Kita tembak pertama kali, coy. Ah, macan itu.
Aduh, gak kena, cuy. Aduh, mah gak kena, goblok, goblok. Gak kena, cuy. Aduh. Coba kita cek sini. Oh iya, gak kena. Gak apa-apa, yang penting kita sudah dapat dewan satu, coy. Buruan, coy. Uang kita pun sudah bertambah, coy. Oh, ini rusa ini. Ini rusa. Rusa, rusa. Siap, siap. Ini kalau ada rusa kayak gini harus kita panggil, coy. Coba kita lihat. Nah, itu rusanya, coy. Oh, lari dia, coy. Lari, lari. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, itu ada burung kalkun juga, coy. Gak apa-apa, santai. Kita jalan santai. Nah, kalau ada yang kayak gini, coy, kita langsung tekan E. Otomatis. Nah, ini otomatis. Apa namanya, feeding zone ini masuk ke map kita gitu. Kita tandai gitu. Nah, itu coy maksudku, coy. Burung itu harus kita kejar, coy. Harus kita kejar pakai shotgun, coy. Karena burung itu nggak bisa lari, cuman bisa lari dan terbangnya pun rendah, coy. Sangat cepat sekali untuk menambah. Cepat sekali untuk menambah apa namanya ya? Menambah uang kita, coy. Sementara kita juga tetap menuju ke lookout point itu dia. Di sana dia, di sana, di sana, di sana. Bahkan gak lari dia, coy. Meskipun kita kejar pun gak lari dia, coy. Oke. Nah kan, langsung dapat dua, coy. Oke, kita dapat dua. Coba lihat ya, kita dapat dua. Ini harus kita kejar semua, coy. Nah, uang kita cepat banget nambahnya kan. Ada yang terbang, ada yang terbang, coy. Ada yang terbang di sini. Ini. Nah, kan dapat lagi. Oh, di sana ada lagi, coy. Siap, 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 siap. Oh, itu tuh, tuh. Lari dia. Lari, lari, lari. Oke. Ini kita dapat lagi. Ya, gini ini kita harus kumpulkan, coy. Nah, ini kita udah dekat ini, coy. Nah, harus kita kejar ini pokoknya, ini burung ini. Karena dengan mengejar burung ini kita akan semakin cepat mendapatkan duit, coy. Kalau ngejar rusa terlalu lama. Ngejar yang burung-burung kecil ini aja, coy. Pop 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 pop. Lihat, lihat, lihat. Kena, cuy. Aduh, gak kena, cuy. Ah, gak ada yang kena. Apa sih ini? Ini nih. Datang lagi dia. Oh, kena dua, sip. Cepat langsung diisi. Nih, ini kena kan. Nah, cepat banget ini nambah duit, coy. Dengan kita menambah duit ini, kita akan bisa membeli senjata-senjata dan akan cepat sekali menaikkan level kita, coy. Oke, kita kejar lagi burung itu. Pokoknya kita ngejar burung, fokus ke sini, coy. Karena pemula, coy. Yang tujuannya untuk mengumpulkan duit. Mana nih, mana nih?
Ada suaranya, coy. Tuh, 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 sana tuh. Aduh, gak kena. Mana suaranya? Oh, kita kejar suaranya, coy. Siap. Kita akan ke sana. Lari aja nggak apa-apa. Karena ini akan mempercepat naik level kita, coy. Itu tuh. Oh, itu tuh. Oh, kan kena. Langsung kita isi, coy. Oh, itu sisanya sana. Siap. Nah, kan dapat lagi kita. Dapat lagi sama ngejar yang di sini, coy. Oke, ternyata kita sudah sampai di lookout point. Nah, ini nah yang maksudku lookout point. Dengan kita sampai di lookout point, setelah di sini, jadi ya, setelah di sini kita bisa menemukan rumah-rumah yang lainnya, coy. Kita klaim dulu area ini, coy. Apa tuh? Masih ada, coy, ternyata, coy. Coba kita lihat. Gak ada. Siap. Oke, jadi kita sudah sampai di lookout point kita yang pertama. Nah, sekarang kalau kita lihat map, nah area ini sudah kita klaim semua, coy. Jadi sudah kita tadi yang pertama di rumah kita yang pertama. Setelah kita klaim lookout point, setelah itu ada rumah kedua, rumah ketiga. Nah, ini nanti kita klaim juga seperti yang pertama tadi, ya. Nah, setelah kita klaim, kita sambil kesini sambil berburu seperti itu terus, coy, sampai kita dapat duit banyak. Oh, di sana ada. Nah, itu kan. Waduh, gak terlihat. Oke lah. Oke, guys, sepertinya. Nah, ini kan, lihat. Ini sekarang apa namanya, duit kita sudah 7.000 dan kita bisa beli tembakan-tembakan yang lain, coy. Mantap. Nah, kita akan fast travel dulu ke sini, coy. Fast travel. Nah, kita sudah di rumah ini lagi. Karena duit kita sudah banyak, ya, sudah 7.000. Kita akan update senjata. Tapi sekian dulu game kita kali ini biar enggak kepanjangan. Nanti tutorial yang kedua saya lanjutkan di game selanjutnya atau dicantumkan di deskripsi. Oke, coy.